pertandingan partai ketiga. Kami perkenalkan tim yang akan bertanding. Tim yang berada di sebelah kanan wasit dari Karen. Sedangkan tim yang berada di sebelah kiri wasit dengan menggunakan kostum kuning kombinasi oranye, putih dan hitam adalah tim dari DTN Yudhus Rumbai. Kali ini adalah tim Karoli Lubuk Linggau berhadapan dengan melakukan false DTN Musirawas. Baik, tadi kali ini ada Pinky cukup keras, dik yang baik dari Teguh. Kali ini membangun serangan, ada Triska Winata, sebuah tipuan maksudnya. Kali ini Chong, touch ball atau touch out. Kembali DTN melakukan show dengan nomor 7, Teguh Show. Membangun serangan, ada Triska Winata menjebol blok dari Ifat, dari Avan tadi maksudnya. Masih ada Teguh di sana. Teguh, Teguh. Disip yang cukup baik. Kali ini Pinky. Sayang sekali Pinky. Poin kembali ke DTN 6-0. Baik, technical time out diminta oleh Caroline. Baik. Pertandingan dilanjutkan. Kembali dilanjutkan. Ada Teguh di sana. Resep yang cukup baik dari Pinky kali ini. Wengki cukup keras. 3.16. Raffi. Ada Raffi di sini. Keluar Raffi. Pindah poin 7-1. 6 angka tertinggal, 7-1, ada Batara di sana. DTN Show. Kali ini Avan. Poin 8-1. 8-1. DTN Show. Lagi-lagi Wengki. 2-8. Cukup jauh tertinggal kali ini. 6 angka. Ada Avan. Luar biasa sebuah variasi tumpuk tadi dari David Chong dan juga Rebi. Ada David Chong. Cukup keras. Kali ini Raffi, ada Wengki. Sayang sekali. Kembali poin 10-2 memimpin DTN.
membangun serangan. Ada Satria. Poin 11-2. Pertukaran pemain. Jadi pergantian pemain. Karolin, 9 masuk, 11 keluar. JTN Show. Baik, kali ini memasukkan Pak Tapian. Menggantikan Rafi. Apa Tapian didorong saja. Pinky kali ini. Rebi, oh sayang sekali. Wengki kali ini. Pindah poin 12-4. Sayang sekali. 13-4. Lagi-lagi masih sulit. Resip yang cukup buruk dari Caroline. Susah untuk membangun serangan. Masih sangat sulit. Satria kali ini keras namun sayang. 15-5. Didi So. Rebi gagal. Rebi middle blocker dari DTN. Ada Yudis kali ini. Yudis So. Batara tadi gagal. Poin untuk Karoli 7-15, 8 angka, sangat jauh tertinggal. Ada Yudis floating serve kali ini. Oh, dianggap melakukan false tadi Tiska. 8-15. Terus menjaga margin. Pinky. Lagi keluar. Oleh Pinky. Kesalahan sudah berapa kali dilakukan oleh pemain dari Caroline. Apaan? Oh, melakukan false dari Batara tadi. 9-16. Ada Pinky di sini. Sayang sekali Pinky melakukan kesalahan serve. Keluar dan keluar. Segoso. Hampir saja salah paham dari pemain Caroline. Cukup keras, masih dapat diselamatkan. Kali ini membangun serangan. Oh, melakukan false libero. Kembali Teguh. Lagi-lagi ya. Keluar. Kembali lagi. Dan kali ini menambah poin untuk Caroline. Kali ini Papa Octavian. Main muda yang tentunya belum begitu diberikan kepercayaan. Terima kasih. Wow.
Baik, poin gratis tadi 11-20 di game yang pertama ini. Cukup jauh tertinggal 9 angka. Pindah poin 21-11. 21-11. DTN Chok. Gagal tadi angka kembali 12-21. Poin untuk DTN 22-12. Lagi-lagi sebuah pressing spike dari Triska. Nah, dari tadi gue diam. Keras. 14-23. Yuri. Routing serve tadi dari Yuri. 15-23. Kembali Yudis melakukan show. Poin 16-23. Yudis show. Keras tadi dari Dogel. 24 match point kali ini. Sayang. Pindah poin 17-24. 17-24. Baik tadi blok dari Wengki. 18-24. Cukup keras. Resip yang baik membangun serangan. Kali ini main toh. Jangan jauh-jauh, enggak elek foto deh. Masih gini gitu, gitu. Tandingan dilanjutkan kembali. Masih ada WK. Cukup keras keluar. Poin 24. 22-24. Cukup baik resip membangun serangan kali ini. Wengki. Lagi-lagi 21-24. Masuk tadi game, mengakhiri game yang pertama 25-21. 25 DTN. Baik, dilanjutkan kembali di game yang kedua. Papa Octavian. Cukup keras tadi dari Batara. DTN 1-0. Iya.
Wengki tadi lepas dari pengawalan blok. 2-0 memimpin saat ini DTN atas Karolin Lubuk Linggau. Teguh. Afan. Satu dua. Baik, Dik dari Papa Oktavian tadi. Ada Wengki, flashing saja. Kali ini kembali walaupun masih muda sekali. Baru tahu dia. Luar biasa, berawal dari risip yang baik seorang Papa Oktavian, pemain berusia muda memberikan kontribusi besar untuk Karolin Lubuk Linggau, memberikan tren positif bagi Karolin Lubuk Linggau, dieksekusi dengan baik tadi. Luar biasa, David Chong begitu keras, Spike menyilang. Masih terlihat. DTN memimpin saat ini 4-2. Risip yang baik, lagi-lagi Papa Oktavian. Dieksekusi dengan baik oleh Yudis tadi. Ada Wengki kali ini. Lagi-lagi poin gagal tadi Ardi sang libero dari DTN melakukan receive. Wengki bersiap-siap. Receive yang cukup baik tadi. Ada Papa Oktavian di sana. Poin 5-4 membalikkan keadaan Karolin Lubuk Linggau. Tangannya besar. Cukup keras. Sangat sulit resip. Baik Dik dari Wengki tadi. Kali ini lagi-lagi Yudis. Ada Triska Winata kali ini. Jump serve dari Triska Winata. Sayang sekali Triska. Baik. Wengki. Resip yang cover block yang baik. Sayang tadi dilangsungkan saja. Kali ini tahan kesiannya itu. Poin dari tadi, kasih! Membangun serangan. Kali ini melakukan false lagi-lagi. Baik, 9-7 membalikkan keadaan. Baik, kembali dilanjutkan di game yang kedua. Untuk sementara DTN masih memimpin dengan skor 1-0. Dan di game yang kedua ini 9-7 memimpin 2 angka atas Karolin Lubuk Linggau. Ada Rebi di sini bersiap-siap.
Baik sekali. Sebuah dianggap melakukan fouls, benar saja melewati garis 3 meter. Lagi-lagi. Bang boleh kok. Boleh kok. 11-7. Baik. Pergantian pemain. Dimasukkan Aan, dikeluarkan Pinky. Baik, angka kali ini. Pindah poin 8-11. 8-11. Luar biasa, Dik yang gagal tadi dari seorang Wengki. Ada dogel di sini. Cukup keras, resip yang baik tadi. Luar biasa, ditipu maksudnya. Gagal. Ada Edwin, Wengki. Terjadi semacam protes. Baik. Oh, setelah melakukan fouls. Hah? Baik, kali ini keputusan sudah diambil. Wengki, sebuah variasi. 10-13. Luar biasa Batara tadi. 14-10. Luar biasa Batara tadi. DTN. Kali ini membangun serangan. Ada sayang sekali. 15-10. Iya. Masih bertambah angka 15-10. Cukup jauh. Baik tadi sebuah placing spike dari Aan. 11-15. Karolin Lubuk Linggau merupakan tim binaan. 16-11. Terpaut 5 angka kali ini. Masih memimpin DTN. Ada David Chong. Cukup baik. Tips ball maksudnya. 17-11. Tertinggal 6 angka. Cukup keras. Pindah poin 12-18. Cukup panas, terik matahari. Wengki, resip yang baik dari David Chong. Kali ini David Chong, percobaan 3 meter. Dik yang baik, dibalas. Touch out kali ini. Pindah poin 19. DTN. Rizka. Resip yang cukup baik tadi. Sayang sekali, bola keluar. Sayang sekali. 20-12. Rizka. Sayang keluar. 13-20. Cukup jauh tertinggal. Siap-siap lah. Siap-siap. Salin-salin sih. Oh,
Baik tadi kapan blok? Dua tiga belas, cukup jauh tertinggal. Pindah poin 14-22. Ada Yudis di sana. Baik sekali tadi. Masih dapat diselamatkan. Membangun serangan kembali DTN. Kali ini ada dogel, sebuah variasi tadi. 23-14. Aduh, gagal Papok Tapian. Sayang sekali. Jarang mendapatkan umpan, namun melakukan kesalahan. Masih sulit. 24-14. Pertukaran pemain Karolin. 11 masuk, 2 keluar di set kedua. Baik, kembali dilanjutkan. Ada dogel di sini. Cukup keras, risip yang baik dari Edwin. Kali ini Papok Tapian masih belum mampu menghasilkan angka. Kali ini baik, dianggap melakukan false. 15-24. Ada apa dengan Karolin? Masih jauh tertinggal. 24-15. Wengki. Masuk. Kembali angka 16-24. Luar biasa. Meledak mengakhiri game yang kedua. 25-16. Karolin Lubuk Linggau harus mengakui keunggulan dari DTN Musirawas dengan skor kemenangan 2-0. Dan DTN berhak melaju ke semifinal Mabes Cup 2 tahun 2023.